Hai, di sini kita akan menginstal sebuah Gigen. Langkah pertama, buka aplikasi Play Store, lalu download manual kamera compatibility untuk mengecek kamera api kalian aktif atau tidak. Langkah kedua, jika hijau ini itu tandanya kamera api kalian aktif, dan juga jika merah seperti ini itu tandanya kamera kalian tidak aktif. Langkah ketiga, buka deskripsi video ini lalu download Gigcam-nya di deskripsi, dan kalian akan diarahkan ke media player lalu download Gigcam-nya. Langkah keempat, kembali ke deskripsi video ini lalu kalian klik download config. Nah, kalian akan diarahkan ke media player lalu di situ kalian download saja sob. Langkah kelima, install Gigcam yang kalian download. Langkah keenam, buat folder baru, lalu copy config-nya ke dalam folder tersebut. Buat folder Gigcam di dalam internal HP kalian. Dan kalian buat dua folder untuk folder Gigcam-nya, seperti config and config 7. Copy dan paste config-nya ke dalam folder config 7. Langkah ketujuh, buka aplikasi Google Kamera dan klik tombol shutter, lalu kalian pasang config-nya. That's it, kalian telah berhasil install Gigcam di smartphone kalian. This is enjoy. Dan lihat cuplikan berikut ini tentang Gigcam dan juga kamera biasa.